Sejak ditugaskan keluar daerah, Margaret Saulina Panjaitan, warga Meruya, Jakarta Barat ini harus rela menjalin hubungan jarak jauh dengan keluarga. Meski demikian, perhatian akan anak dan suami masih menjadi salah satu tanggung jawab atau prioritas yang ia lakukan setiap harinya. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai pimpinan kantor cabang Jasara Harja Lampung, ia masih terus mengingatkan keluarganya akan penerapan protokol kesehatan COVID-19 meski secara virtual atau video call. Sementara sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, wanita yang biasa disapa Margaret ini juga selalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang harus terus dijalankan di lingkungan kantor. Mulai dari mencuci tangan, cek suhu tubuh serta menggunakan hand sanitizer dan mengingatkan karyawannya untuk selalu menggunakan masker dan berjaga jarak satu sama lain. Himbauan saya terhadap masyarakat itu ya memang kita harus disiplin ya, mematuhi protokol 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Karena memang kalau kita disiplin menerapkan 3M tersebut, insya Allah itu pasti kita akan jauh dari penularan COVID-19. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan Margaret Saulina Panjaitan ini sebagai bentuk rasa kepeduliannya terhadap orang yang ia sayangi agar terlindung dari penularan COVID-19. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.